Aksi seorang pria berjoget dengan pemandu karaoke di Kabupaten Pati, Jawa Tengah viral di media sosial. Yang membuat warganet geger adalah pria berinisial AR ini, kesehariannya berprofesi sebagai pengemis. Hal itu terbukti saat anggota Satpol Pamong Praja menggerebeknya di tempat ia biasa mangkal. Saat diinterogasi petugas, AR yang merupakan warga Kecamatan Trangkil itu ternyata sudah berkali-kali terjaring razia. Ya sering. Untuk area bayar utang lah, sering. Biasanya dapat berapa mas? Sehari biasanya? Ya kadang nak rame gitu, 150 nak pingin satu. Untuk efek jera, petugas Satpol PP Pati lantas memberikan sanksi berupa hukuman push up dan lari. Petugas juga menyita hasil mengemis senilai Rp50.000 untuk dikembalikan ke kas daerah. AR juga diberi ultimatum dengan sanksi yang lebih keras jika kedapatan mengulangi perbuatannya. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.